Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit mengulik lagunya Kota. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di membership Kapela itu. Jadi video ini memang saya khususkan untuk teman-teman di Kapela itu. Jadi memang di Kapela Isuju ini, di Kapela Akustik. Jadi memang di Kapela Akustik ini saya mengkhususkan buat beberapa video untuk teman-teman yang sedang bergabung. Mudah-mudahan betah. Jadi video ini khusus saya buat untuk teman-teman karena dia kalau teman-teman bergabung, saya akan memberikan secara detail di lagu. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di membership saya dan telah meluangkan sedikit uang. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Oke, kita lanjut di lagu Terbang ini. Jadi untuk lagu Terbang ini sedikit saya jelaskan tentang stem gitar. Untuk stem gitarnya dia standar, tapi dia pakai di drop D ya. Jadi drop D itu apa? Drop D itu berarti senar 6 itu stem gitarnya sama dengan senar 3 ya. Senar 6 nya seperti itu kira-kira. Jadi senar 4 dan senar 6 itu berbarengan, sama. Jadi dia itu kita sebutnya di stem gitarnya apa tadi saya bilang, main di chord 6. Oke, intinya seperti itu. Jadi dia ada beberapa band yang mainnya sama di situ. Contoh kayak Avenged Sevenfold, dia mainnya juga di drop 6. Oke. Untuk lagunya sendiri main dasarnya dari G ya. Kita akan coba mainin. Di video ini kalian akan dapatkan secara detail cara main lagunya. Oke. Per chord di intro ya. Sini. Jadi di sini mainnya di, kita dekatkan dulu videonya. Karena ini video spesial untuk ya. Jadi mainnya di sini. Lanjut dia di sini. Di frame berapa ini? Frame 5. Baru di C. Baru dia di A jembatan. Jadi F chris ya. Oh, di F3.
Itu mainnya untuk di intro. Terus dia masuk song. Song dia mainannya di E sama di C. Baru dia ada kayak di ada, saya nggak tahu nama chordnya, tapi dia ada seperti di bait pertama dia biasa aja. Nah di sini dia agak berubah. Nah, gitu. Jadi dia itu senar 4 dan senar 5. Masuk ke bagian ref, kita coba mainin pelan-pelan. Chorus dia di C ya, tapi dia ada kayak tambahan di sini. Saya mendengarnya seperti itu, jadi jadi dia di sini, tapi dia ada tambahan di senar 3 fret drop ini, fret. Kita lanjut atau kita ulang sekali di sini. Baru dia masuk ke rap ya. Nah, habis rap dia baru kita masuk ke melodi. Jadi dari rap. Jadi dia cepat ya. Baru dia ke G. Ke G chord. Baru dia ke C, baru dia ke A. Nah, cara mainnya gitu. Untuk chord saya rasa cukup karena dia tinggal diputar-putar aja. Terus kita masuk ke melodi. Jadi dia melodinya yang paling penting dalam lagu ini. Jadi dia ada seperti ini. Jadi dia main dari senar 4 fret, tapi fret 7. Fret 7, senar 4 langsung ke senar 2 fret berapa ini? Fret 8. Balik lagi. Gitu. Baru dia di sini senar 5. Re 5 senar 6 re 5 mainnya ini pelan ya, itu aja sih. Oke
spesial buat kalian. Jadi dia di abis rap kedua dia ada main. Di open dulu. Dia ada di slide. Ini frame berapa? Frame 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.